Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku, apa kabar? Dia yang terkoneksi dengan kamu. Dia yang terkoneksi dengan kamu. Oke. Kita dalam prediksi umum, teman-teman, berharap pada cerita kamu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Seseorang berpikir di sini, ya. Seseorang berpikir Tinker dan Treasure Island. Kalau hubungan percintaan ini orangnya dia masih bisa melihat nilai kamu, masih energinya masih menuju kamu, ya. Tetapi kenapa orang ini sedang memikirkan sesuatu? Apa yang dia pikirkan di sini? Tinker dan Treasure Island. Jadi secara energi dia masih tertarik ke kamu. Coba kita lihat dulu. Energi orang itu ada Poison, ada Time to Go, dan ada No Place Like Home. Baiklah. Under the deck-nya ada fleksibel. Jadi energi yang udah goyang kita lihat di energi fleksibel. Kita ambil tempat dan mulai membaca. Baik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat orang ini dalam kondisi thinker, ya dalam energi pemikir, seseorang mungkin suka sama kamu, tertarik sama kamu, ya Treasure Island energinya bisa melihat nilai kamu, ya. Tetapi orang ini juga mengambil jalur logis tentang apa yang ingin dia gapai di sini. Jadi Treasure Island ini pulau harta karun, satu hal yang ingin kita raih, ya. Dia juga melihat dengan jalur logis. Jadi tidak hanya dengan perasaannya aja di sini, tidak sekedar suka aja. Tapi dia juga memakai logika di sini atau mengambil jalur logis untuk melihat koneksi antara dia dan kamu. Oke? Coba mengambil nilai nominal dan mengikuti jalur logis, ya. Jadi kalau ditanya suka apa enggak, orang ini sama kamu suka, ya, dengan Treasure Island. Tapi balik-balik lagi, ya, kalaulah tentang masalah perasaan, ya, cinta itu tidak logis. Tetapi seseorang di sini coba melihat dengan logis tentang bagaimana dia mengambil pasangan, memilih pasangan di sini. Oke? Contoh, dia mulai memikirkan di sini, walaupun saya suka, walaupun saya cinta di sini, saya juga memikirkan ada baiknya memiliki kesamaan selain keinginan di sini. Ya, jadi ada waktu di energy thinker ini tentang memikirkan atau mempertimbangkan pro dan kontra dari koneksi antara dia dan kamu. Yang nanti, ini kan energinya thinker, energinya berpikir, ya. Yang nanti jika dia merasa cukup kesamaan, maka dia akan melakukan atau menerima atau menjalin hubungan. Atau nanti ketika dia memikirkan nanti tidak cukup kesamaan, ya bisa saja. Aku lihat energinya time to go di present energy sini, ya, fleksibel ini. Oke, energi yang goyang. Jadi kalau tentang seseorang kepada kamu, energi yang belum settle, belum. Ya, apakah kalian pasangan yang udah lama? Apakah kalian pasangan yang sedang bertengkar? Atau energi PDKT? Aku melihat energi yang seperti ini, teman-teman, dari seseorang. Apakah ini energi kamu? Kamu juga boleh merasakan. Jadi kalau kita lihat di sini dari perasaan hati, ada hati yang terbuka, ya, energi Poison. Treasure Island ini kan pulau harta karun, ya, harta, teman-teman. Boleh aku katakan tentang materi dunia. Mungkin kalau melihat kamu secara fisik, ya, kamu cantik, kamu ganteng, kamu tampan, ya. Atau di sini di dalam dunia materi kamu punya uang. Jadi orang kalau udah cinta itu dua-dua ini langsung klop, perasaan dan pikiran itu cocok. Oke, ini aku lihat mungkin ya ketertarikan yang masih dalam versi materi. Kamu punya uang, kamu tampan. Tapi tidak cukup di sini, tidak cukup dengan begitu. Ya, makanya seseorang di sini masih kembali memikirkan, apakah iya? Nah, seperti itu. Apakah iya saya akan menjalin hubungan dengan dia? Energinya masih berpikir. Oke? Jadi energi dari seseorang yang dia ini tidak menikmati fantasi lagi, tidak. Ya?
tidak mempan kalau di sini hanya memberitahu, hei aku orang kaya loh, begini-begini, nggak mempan karena dia lihat kenyataan ini. Thinker itu jalur logis, ya, analitis itu energinya. Tidak mempan hanya dengan apa di sini, ucapan-ucapan manis tidak mempan teman-teman. Karena seseorang berpikir, kalau dia sudah berpikir, kalau dia di energy thinker, maka dia memakai logika dan hanya melihat kenyataan. Aku lihat ini energi dari arus batin mereka ya, dari perasaan mereka, mau bersama kamu, siap bersama kamu, tapi dari logika dia energi tutup, menutup diri, energi yang menutup. Ya, sehingga tindakan dia secara nyata di dunia fisik digambarkan time to go. Oke. Logikanya tidak menerima. Ya, perasaannya siap di sini tapi logika tidak menerima. Siapa ini teman-teman? Apakah kamu kepada seseorang atau seseorang kepada kamu? Jadi ada energi yang seperti ini yang kita tarik, ya. Jadi kalau dia udah bawa kartu thinker, bagi mereka fakta adalah fakta. Tidak mempan hanya gombal-gombal di sini, tidak mempan. Oke? Oke lah. Baik, perasaannya poisit ya, perasaannya siap untuk menerima kamu, tetapi logikanya dalam energi no place like home. Energi yang menutup diri, menarik diri, dan kita lihat tindakan dia secara nyata di time to go. Oke, kita tebar Lenormand-nya dulu. Begini teman-teman ya, sebelum buka Lenormand aku terangkan dulu, fleksibel di sini. Ah ya, fleksibel, kamu lihat building block, akhirnya dia ngeblok di sini, energinya terblokir. Ya, di energi fleksibel adalah energi yang kita coba beradaptasi di sini. Jadi, satu bagian dari diri ini kan terbuka. Ih, bolehlah dicoba dulu. Bolehlah dijalani dulu. Ya, karena di fleksibel ini energinya masih goyang. Belum settle. Jadi kalau PDKT misalnya ya, orang yang masih coba mendalami, mempelajari, coba membuka diri, coba memberikan kesempatan di sini. Energi yang aku boleh bilang terbuka ya, energi yang masih mau menerima informasi di sini. Tapi kalau kita lihat kondisi dia sekarang udah ditinker, udah dia hanya melihat fakta, ditambah lagi aku lihat present energy di time to go. Gak ada kecocokan, gak ada rasa yang gak ada kliknya di sini. Ya, fleksibel, lihat building block langsung terblokir di sini energinya. Jadi di fleksibel ini bisa berarti energi adaptasi, coba beradaptasi tadi ya, masih menyerap informasi, kita pelajari mereka. Dan di fleksibel juga ini ada gambaran kita menemukan sesuatu yang mungkin kita tidak terlalu berselera. Jadi kalau orang yang kita temukan ini bukan tipe kita, bukan tipe kita, ya. Tetapi kita coba buka diri, coba mempelajari, coba menerima, memberikan waktu di sini. Apakah aku bisa bersama dia? Itu masuk ke energi fleksibel. Oke? Jadi, apa ya? Belumlah aku katakan ini energi belum penuh. Ya? Masih energi fleksibel ini kan negatifnya goyang. Energi yang masih belum pasti, kadang dia ke kanan, kadang dia ke kiri, building block, ya, terblokir, langsung ngeblok energinya di sini karena dia sudah melihat thinker, udah masuk ke dalam energi thinker. Kalau udah di thinker ya fakta adalah fakta, tentu saja hasil thinker itu ya versinya dia, ya versinya dia sesuai kriterianya dia, oke? Gak mempan di sini kita bilang aku udah berjuang mati-matian untuk tidak mempan. Kalau versi dia menurut tinkernya dia, ya. Gimana? Gak bisa kita memaksakan hati orang di sini, teman-teman. Oke? Mungkin sempat ya terjalin hubungan antara kamu dan mereka karena ada kondisi poisit. Lalu kita lihat present energy dia ada di time to go. Di time to go ini ada energi di mana kita melepaskan karena merasa nggak ada guna. Tidak ada guna untuk saya, tidak ada guna untuk kamu, tidak ada guna untuk orang banyak. Nah, gitu. 10 kartu dari Lenormand melihat kejadian. Buku terbuka, dia sudah melihat di sini. Pelajaran dia mendalami kamu sudah selesai di sini. Ya, nggak ada rahasia lagi di sini. Dia sudah mengambil tindakan atau keputusan tentang kamu.
dengan energinya time to go. Saya pergi karena saya sudah mendapatkan kesimpulan di sini. Clover, garden, bunga lili. Udah sejak awal kayaknya orang ini mendingin kepada kamu. Maskulin, bunga, kartu ikan, yes, energi membebaskan diri, kartu menara, dan kartu rider. Oke, crossroad, energi dia tidak penuh, dia berdiri di persimpangan untuk membuat keputusan apakah ke kiri, apakah ke kanan. Tapi kalau aku lihat central card, dia ada di time to go, energi seseorang yang siap untuk pergi, siap untuk melepaskan kamu. Teman-temanku, apakah ini energi kamu yang siap melepaskan mereka? Yuk kita rapiin. Oke, teman-teman lihat central card ya, buku di tengah dan di sini maskulin. Jadi maskulin energi ini logika, aku bilang ya, memandang dengan jalur logis. Jadi satu hal, buku ini kalau tertutup ini masih dipelajari. Ini buku telah terbuka. Jadi aku seperti melihat orang ini mengambil kesimpulan, saya pergi, time to go. Ini waktunya saya pergi, ini waktunya saya melepaskan. Ya, pernah memberikan kesempatan di sini. Clover sama garden. Pernah terbuka, pernah memberikan kesempatan beberapa dalam energi kayak pertemanan ya. Coba berteman dulu di sini. Tapi bisa dengan terang melihat di sini. Kayaknya saya harus mundur, saya harus menarik diri. Oke? Sebentar. Sejak awal ini aku nangkap energi ini, ya. Ini udah digambarkan orang ini udah mundur dari beberapa waktu yang lalu dari kamu. Sudah kayak dingin, sudah kayak beberapa narik diri ya. Semoga bukan ghosting di sini ya. Ada malah beberapa ghosting, ya. Udah nih, beberapa udah mengundurkan diri sejak awal ya dalam bacaan ini. Lalu kita lihat di sini ada hubungan yang indah antara kamu dengan seseorang dengan energi yang on and off. On and off, on and off seperti itu. Dan aku lihat gambaran tambah maju di sini, aku lihat ya waktunya membebaskan diri. Ya. Kalaupun mau menjalin hubungan denganku, aku mau menjalin hubungan yang non komitmen, tidak terikat. Aku tidak mau terikat dengan orang yang seperti kamu yang menurut mereka tidak cocok gitu. Kayaknya aku dan kamu enggak lah seperti itu. Kita berteman aja. Kita berteman aja. Bahkan aku lihat beberapa mereka ini fokusnya ke karir. Oke? Beberapa fokusnya ke karir. Jadi ada energi yang tidak penuh dari mereka, ya. Walaupun sempat membuka diri, sempat bersama, mungkin kalau ini adalah sebuah hubungan yang bermasalah, tapi semakin bisa melihat buku terbuka di sini. Oke? Ini man-nya di sini, ya. Maskulin muda ini. Tuh ya. Kita tidak tahu apakah di sini memang beberapa mereka dihadapkan pada pilihan. Ya, karena ada dua jalan bercabang di sini, crossroad. Dan ini juga gambaran di mana seseorang memiliki energi yang tidak penuh kepada kita. Oke? Okay? Energi yang tersebar. Jadi orang kalau suka seseorang itu energinya bulat. Dari perasaan dan pikiran itu penuh gitu ya. Ini enggak, ini energinya terpecah. Mereka berada di persimpangan. Bahkan aku lihat time to go. Oke? Okay. Yes. Iya. Yeah. Baiklah, ya, mereka memahami sesuatu di sini, kartu kunci. Mereka sudah mendapatkan jawabannya di sini, bahwa saya tidak ingin bersama kamu. Ya, saya tidak ingin bersama kamu. Ini gambarannya feminin dewasa dengan maskulin muda di sini dalam energi, ya. Jadi gambarannya kayak ibu dan anak gitu energinya. Gak mau. Menurut mereka bersama akan toksik di sini. Ya, bersama akan toksik. Memang aku lihat di sini beberapa ini ada yang telah menikah. Ya, ada yang telah menikah. Enggak tahulah kalau mereka hanya menganggap kamu teman di sini. Ya, ada yang seperti itu, teman-teman.
Gak mau. Kalaupun menjalin hubungan, mereka tidak mau ada hubungan dengan ikatan. Garden sama Fish, sama Rider, sama Matahari itu hubungan-hubungan bebas itu. Makanya aku bilang jatuhnya kepada pertemanan, Clover sama Garden. Oke. Okay. Time to go. Tebaran seperti ini ya, teman-teman. Ini, kalaupun tidak ada masalah di antara kalian, ya bisa aku katakan kamu berurusan dengan seseorang yang mungkin mereka ini sedang tidak melihat ke energi-energi percintaan ya, karena Tinker sama Treasure Island ini juga bisa berarti seseorang yang berpikir tentang harta karun di situ, tentang materi dunia, tentang uang. Rider menatap uang. Ya, ini kan perusahaan ini, instansi. Oke, bagaimana saya sukses di dalam uang, di dalam finansial, ada gambaran dari seseorang yang seperti itu. Oke, okay. Ambil aja di mana yang resonate. Jadi kalau kalian PDKT, kamu merasakan energi yang seseorang ini kayak tidak terlalu ya, kamu bisa rasakan energi mereka on and off. Memang terhubung dengan mereka indah, tapi mereka kayak apa ya? Kayak cuek, kayak bermain-main. Energi Clover ini energi komedi, ya gitu ya, menganggap lelucon. Tidak serius, itu bahasanya. Ya. Jangan berharap banyak. Kalau kamu sudah merasakan mereka seperti itu, jangan berharap banyak. Karena gak ada ini. Aku lihat dari mereka ini, mereka lebih berpikir kepada bagaimana saya sukses di dalam keuangan. Karena Tinker juga kita lihat digandeng dengan Treasure Island. Masih di energi situ ya, teman-teman. Aku beberapa hari ini baca energi masih yang dekat-dekat seperti itu. Jadi kalau ini energi kamu juga kayaknya tidak fokus kepada apa ya, percintaan-percintaan seperti itu. Kalaupun ada koneksi hubungan, lebih kepada pertemanan. Saya nggak mau hubungan-hubungan mengikat dulu. Tidak mau. Ya. Karena beberapa kalian ini dalam energi, baru aja mundur dari hubungan-hubungan yang mungkin Lily dan The Tower ini, nggak tahu ya. Banyak sekali terjadi energi pembatasan. Kita banyak menahan diri di sini. Ya, tentu saja dalam cerita cinta yang kurang menarik di sana. Sehingga energinya lebih fokus pada karir, keuangan. Apa kata Angel tentang energi ini? Oke. Okay. Stay optimist about your love life. Positive thinking, ya. Satu kartu lagi. Very soon. Oke. Okay. Jadi, yes, separation, ya. Separation. Energy time to go dari mereka. Oke. Okay? Jadi kalau ini hubungan yang berjalan, kamu akan merasakan pasanganmu di sini kayaknya energinya agak tertutup kepada kamu, ya. Energinya agak tertutup. Bukan dia tidak cinta, teman-teman, tapi ada gambaran mereka sedang fokus pada urusan-urusan dunia. Itu gambarannya. Mungkin karir, pekerjaan, mungkin pelajaran, mungkin sekolah mereka, studi mereka. Kalau PDKT ada gambaran yang seperti itu, mereka masih menganggap kamu teman. Mereka masih membuka peluang kesempatan untuk pertemanan. Ya, nggak mau, energi tidak mau terikat ini, tidak mau terikat, masih ingin bebas, nggak mau ada, nggak mau ribet di sini. Stay optimis, kalau ini adalah orang yang terkoneksi dengan kamu, ya kamu optimis saja di dalam hubungan percintaan, karena gambarannya very soon akan ada juga seseorang yang masuk untuk kamu, oke? Dalam energi yang terang benderang, sukacita, very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi kalaulah kamu terkoneksi dengan orang yang seperti ini, ya, dia cuek, dia hanya fun-fun aja ke kamu. Memang dari orang ini kayaknya tidak memberikan apa ya, masih energinya masih aku hanya ingin berteman seperti itu. Aku hanya ingin bebas di sini, ya. Nggak tahu apakah karena mereka sibuk. Rider ini energi yang sibuk, datang pergi sibuk, mungkin karena pekerjaan, bisa jadi karena fokus mereka ini pada keuangan, ya.
fokusnya pada keuangan atau kebebasan. Arti kartu ikan itu ya kebebasan satu, keuangan satu, lalu apa ya, kebebasan jiwa lebih kepada spiritual growth, pertumbuhan spiritual. Ya. Oke. Jadi kalau kamu sedang PDKT dengan orang-orang yang seperti ini, jangan berharap banyaklah dari mereka. Belum mau energinya terikat. Energi yang tidak penuh dari seseorang. Baiklah teman-temanku. Apakah kamu berada di dalam cerita yang sama? Karena kita langsung masuk ke case ya. Kalau kita masuk ke case, kita narik random energi yang sesuai dengan energi yang sedang berjalan. Jadi aku rasa tidak semua berada dalam kondisi yang seperti ini. Tapi ini bisa saja ya, ini adalah energi kamu, rasakanlah, dengarkan. Oke? Masih belum mau terikat. Masih fokus pada pencapaian-pencapaian dunia. Apakah itu studi, apakah itu karir, keuangan. Sehingga kalau terkoneksi dengan orang-orang yang seperti ini, ya kamu harus jelas-jelas sama mereka. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi utarakan apa yang kamu inginkan di sini. Ini gambarannya ya, kamu sudah mengutarakan juga, aku lihat gambaran orangnya masih belum mau. Masih belum mau. Oke? Baiklah, mungkin ini energi kamu, mungkin ini energi seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Ambil, rasakan, lepaskan yang bukan cerita kamu di sini, teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Saya Aisa, ambil yang bisa diambil. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.